mendengar ucapan daripada saudara Dr. Tyson. Dr. Tyson, seorang pemidato yang mesra, yang mudah menarik perhatian para hadirin. Cerita tu macam sebuah cerita filem 007 James Bond. Sini yang Pak Abu dikejar oleh harimau, dikejar oleh buaya, dikejar lagi. Ya. Ucapan ini menggunakan kemahiran suara. Projek yang dahulu itu satu lagi kuasa tubuh. Ya. Ini untuk cerita ni kita menjadi watak yang pertama. Seperti ucapan ini dijadikan satu filem. Jadi yang Dr. Tyson dalam filem ini, Dr. Tyson adalah watak yang pertama. Untuk dan menggunakan dua kuasa yang dikurniakan oleh Tuhan. Kuasa suara dan kuasa tubuh badan kita. Jadi tak perlu menggunakan alat, itu alat bunyi tau. Itu harimau. Ya, apa tu harimau? Lagipun yang buaya, itu apa ni? Mungkin boleh menggunakan yang lain, kuasa yang sedia pada kita untuk menunjukkan kemahiran kita dengan sepenuhnya. Air muka, kerana Dr. Tyson seorang pemidato yang mesra, sungguh mesra, yang senang menarik perhatian. Tapi untuk jadi seorang watak dalam filem, mesti gunakan air muka. Kalau takut, cemas, mesti gunakan air muka yang cemas. Ya? Jadi itu ikut keadaan. Seperti boleh membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan untuk sebuah cerita, kalau kita hidupkan itu ucapan menjadi satu cerita, ya, cara kita membuka cerita tu. Ya, seperti sebuah cerita James Bond. Ya, dia mesti ada sesuatu yang boleh terus menarik perhatian dan penutupnya. Dr. Tyson memang ada banyak bahasa tubuh yang baik, suara yang lantang. Ya. Saya yakin pada suatu hari Dr. Tyson boleh merampas kedudukan saya di sini. Jadi, tahniah. Kembali kepada